Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga dari hari kita diperuntukkan untuk berlaku adil pada raga, dalam hal ini tidur. Itu artinya sepertiga dari hidup kita pun dihabiskan untuk tidur. Jika mengacu usia manusia modern, rata-rata 60-75 tahun, maka sekitar 20-25 tahun hidup kita dihabiskan untuk tidur. Tidur berfungsi sebagai pengisian kembali energi yang telah kita habiskan sekitar 16 jam seharian. Tanpa tidur yang cukup, maka aktivitas harian kita akan dijalani dengan kurang optimal. Berikut ini disajikan 12 kiat tidur sehat ala Matthew Walker yang merupakan profesor ilmu saraf dan psikologi di UC Berkeley serta direktur Laboratorium Sleep and Neuroimaging. 1. Disiplin dengan jadwal tidur Anda setiap harinya, karena 95% kehidupan kita dibentuk oleh kebiasaan. Maka patuhi pula kebiasaan tidur Anda. Begadang di akhir pekan atau saat nonton bola akan merusak kebiasaan tidur Anda dalam sepekan, atau bahkan selamanya. Pasanglah jam beker untuk mengingatkan waktunya tidur, bukan hanya pengingat untuk waktunya bangun. 2. Meskipun berolahraga itu baik, tapi janganlah berolahraga terlalu larut. Berolahragalah minimal 30 menit setiap hari. Jika memang dalam kondisi sibuk dan menyisakan malam satu-satunya waktu untuk berolahraga, upayakan selambat-lambatnya 2-3 jam sebelum jadwal tidur Anda. 3. Hindari kafein di waktu malam, karena efek kafein pada kopi, cola, jenis teh tertentu baru dapat memudar sekitar 8 jam. Jika jam tidur Anda adalah jam 10 atau 11 malam, maka ngopi sore akan menghambat jadwal tidur Anda tersebut. Kopi tepat disajikan pada pagi hari atau setidaknya siang hari. Itu pun setelah Anda makan pagi atau siang tentunya. Jika Anda mengantuk pada sore atau malam hari, kopi bukanlah solusi. Masalahnya adalah pola tidur Anda yang tidak sehat. Dan memperbaiki pola tidur adalah solusinya. 4. Hindari minum alkohol sebelum tidur. Dan setiap saat bagi umat muslim tentunya. Alkohol seolah-olah membuat Anda rileks, padahal justru merampas kualitas tidur Anda. Dan jika Anda mengonsumsinya secara berlebihan, ia akan mengganggu pernapasan Anda pada malam hari. Dan Anda akan terbangun pada malam hari jika efek alkohol sudah memudar. 5. Hindari makan berat pada larut malam, karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang menurunkan kualitas tidur Anda. Begitu pula juga dengan minum, karena memperbanyak minum sebelum tidur akan membuat Anda terbangun untuk buang air. 6. Sedapat mungkin hindari konsumsi obat-obatan yang menunda atau mengganggu tidur Anda. Hubungi dokter atau apoteker untuk konsultasi mengenai obat yang Anda konsumsi jika saja Anda tetap tak dapat tidur dengan pola yang sehat. 7. Jika Anda ingin menebus tidur malam Anda yang kurang pada waktu siang, jangan lakukan jika sudah melewati jam 3, karena tidur sore akan menyebabkan Anda sulit tidur sesuai dengan waktu tidur Anda. 8. Susunlah dan jalani jadwal yang memungkinkan Anda untuk tidak terlalu tegang dan sibuk di saat menjelang waktu tidur. Mendengar podcast santai atau siraman rohani, atau pula membaca buku dapat membuat tidur Anda menjadi lebih rileks. 9. Jika Anda lelah dalam seharian beraktivitas, maka mandi air panas sebelum tidur dapat membuat tubuh Anda lebih rileks dan bergerak lebih lambat sehingga Anda lebih siap tidur. Suhu tubuh yang menurun setelah mandi dapat membuat Anda merasa mengantuk. 10. Bagaimana dengan kamar tidur? Buatlah kamar tidur Anda gelap jika sudah waktunya untuk tidur. Untuk suhu kamar, buatlah sesejuk mungkin. Kondisi suhu kamar yang hangat, apalagi panas, membuat Anda sulit tidur. Bebaskan diri Anda dari gawai, jauhkan diri Anda dari TV, telepon genggam, tablet, dan komputer yang membuat otak Anda tetap bekerja ekstra, yang pada gilirannya membuat Anda sulit untuk mengantuk. Jika memungkinkan, gunakan tempat tidur dan bantal yang empuk yang memudahkan tubuh Anda untuk beristirahat dengan santai. 11. Atur kondisi kamar agar jika matahari terbit dapat menyinari Anda di pagi hari, yang mengingatkan Anda untuk waktunya bangun, karena terang hari adalah kunci untuk menata pola tidur sehari-hari. Nikmatilah mentari pagi tersebut setidaknya 30 menit, dapat dengan sembari berolahraga, dapat pula dengan sekedar duduk-duduk santai sembari sarapan. 12. Kurangi rebahan atau berbaring di ranjang di dalam keadaan terjaga. Rebahan hanya dapat dilakukan untuk meluruskan badan kurang dari 20 menit. Sebaliknya, jika Anda telah berada di ranjang untuk tidur, namun Anda belum dapat tidur selama 20 menit tersebut, lakukan sesuatu yang membuat Anda rileks sehingga Anda mengantuk. Karena gelisah, tidak dapat tidur, justru membuat Anda lebih sulit tertidur. 12 kiat tidur sehat di atas membuat Anda secara empirikal dapat tidur sehat. Lalu, apakah tidur sehat sejalan dengan tidur nyenyak atau mimpi indah? Mimpi sendiri merupakan kondisi di mana alam bawah sadar Anda tengah menguasai pikiran Anda pada saat tidur. Mimpi merupakan sesuatu yang termanifestasi dari kegiatan Anda sehari-hari yang Anda ingin keluarkan dari alam sadar. Tafsir mimpi Freud menjelaskan dengan secara empirikal pula.
Sementara dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan adab-adab tidur yang bukan saja berguna secara empiris bagi tubuh, melainkan pula memiliki nilai spiritual dan berpengaruh bagi kesehatan jiwa. Misalnya dengan berdoa sebelum tidur, melakukan perenungan, berwudu, bersiwak atau menyikat gigi, membersihkan tempat tidur, hingga tidur dengan menghadap ke samping kanan. Adab tidur yang baik akan berpengaruh pula pada mimpi yang baik. Adapun mimpi yang baik tersebut berupa pemberian ilham dan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang senantiasa mensucikan diri. Dengan begitu, 20-25 tahun yang kita habiskan untuk tidur bukan saja untuk kebaikan tubuh, melainkan pula untuk penyempurnaan jiwa Anda. Ada pertanyaan?